nggak habis-habisnya soal Kijang Grand Extra. Ini ada lagi Kijang Grand Extra tahun 93 full ori spek, harga 54 juta, warnanya merah. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri kondisinya gimana. Jadi stay tune. Oke, masih di Otokoko. Ini teman-teman, ini kondisinya minusnya sedikit nih. Terus ini kondisinya clearnya melupas sedikit, tapi barangnya glowing. Bentar, iklan lewat. Pokoknya saya hanya bisa bilang wow. Kita lihat dari dalam interior ini dulu. Nih, super istimewa, bersih, rapi, dan cantik. Ya, kilometer 1.880-an. Ya mungkin ini bisa muter lagi sih. Kita lihat cupnya. Barangnya istimewa. Saya sampai speechless lihat mobil yang ini masih kaleng. Nah, ini warna aslinya. Tapi yang bawah ini adalah clearnya. Clearnya pada melupas. Sini juga. Nih. Ini catnya masih ori. Tapi ditambahi clear yang atas yang sedikit kelihatan seperti ini ya. Ini dalemannya, yang kiri juga bagus ini. Ya, wah keren. Nih jok yang belakang sudah double blower. Ini LGX ya, 1500 cc, bukan yang 1800. Kebanyakan kalau 1000 yang 800 rata-rata mending ke lari yang ke kapsul. Kalau saran saya sih. Wah, keren ini. Ayo teman-teman yang pecinta Kijang Grand Extra 93, platnya Magelang. Masih bulan 10. Dan pajaknya juga murah. Ini yang belakang. Nanti sekalian kita coba tes untuk mesinnya. Oh ya, gambaran ada yang warna putih. Ini yang super. Ini yang belakang. Masih kaleng semuanya. Ya. Untuk bannya masih cukup tebal. Ini velgnya masih standar. Kita lihat untuk cupnya ini nih. Ini teman-teman biar tahu. Ini cupnya ini warna asli. Tapi di sini, sebentar belum kelihatan nih. Ini clearnya pada melupas. Kelihatan ya? Oke, nih warna aslinya. Beda ya. Ini kebanyakan masih ori catnya. Ini sandalannya mana ya? Ini, oh ini sebentar. Nah ini ruang kap mesinnya. Mesinnya juga garing. Nanti sekalian kita tes untuk dinyalakan.
akinya juga sudah gede, jadi aman kalau mungkin teman-teman mau nambahin audio. 93 ya, KF50. Oke, logonya masih, dan tulangnya sini masih oke, nggak ada rembes, nggak ada las-lasan. Packing aman. Kita coba untuk nyalakan. Gas tidak saya injak. Ya. Stasionernya. Wow, cukup kecil. Mesinnya halus. Nih, nyaris nggak ada suaranya. Ya, kita coba gas. Bentar, mana ya gasnya? Gasnya kabel gas, oh ini. Bar. Enggak ada yang aneh. Yo, buruan teman-teman, siapa yang mau? Mobil juga siap dikirim, mau towing, mau dijemput, mau COD juga bisa, asal harganya cocok ya. Kita tes untuk AC nya RPM langsung naik, ini AC langsung dingin, serius serius, ini AC langsung dingin. Ini ada lajinya, ini jamnya tapi mati ya. Ini ada lighter, sini untuk laji sedikit, dan sini kosong. Kalau mungkin ditambahi konsol di sini juga bisa. Itu warna aslinya, masih asli. Asli dingin. Ayo teman-teman buruan. Kalau teman-teman berminat, nomor telepon ada di deskripsi. Unit berada di Tempel Sleman juga. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Harga juga terjangkau dan masih nego. Ini power window-nya juga jalan semuanya. Yang kiri. Langsung dingin loh ini. Kita coba matikan dulu ya. Kita cek yang lain, kolong-kolongnya. Enggak. Dingin ya. Nih. Ini kolongnya kondisi seperti ini. Bannya ya sekitar 50% untuk ban yang ini, ban belakang. Aduh, sorry, senggol brand. Yo, nih yang belakang door trimnya juga oke. Okay. Ya. Kita cek untuk yang kolong sini. Ini ban juga cukup tebal. Ini kolongnya. Pokoknya ini mobil tinggal jalan, siap luar kota. Pajak juga on. Demikian
ban tangki jang Green Extra yang super istimewa. Terima kasih sudah menyimak Auto Koko, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.